Halo teman-teman, wah di video kali ini pertama kalinya saya dapat endorsement ya. Jadi ini di endorse sama Michelin, sama ini, Tag ya. Saya akan ganti ban, nembel ban. Nah, tembelannya biasanya orang bilang tip-top ya, pakai yang model gini. Kenapa kok perlu tembelan tip-top? Karena tekanan anginnya cukup besar. Kalau ditembel cacing tok, itu banyak kelemahannya. Jadi ditakutkan nggak kuat, jadi kita pakai tembelan tip-top ini ya. Nanti kita akan cek pakai ban ini, sudah ada satu yang berlubang. Dan ini karena kena baut ya, kita udah ambil bautnya. Jadi dia nancep, jalan ke dalam tembus. Nah, kita akan lihat ini gimana. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, kita sudah lihat ada lubangnya di sini kan. Tapi kita nggak tahu lubangnya ini apakah tegak lurus, ke samping kanan, kiri, atau depan belakang gini. Jadi kita coba tes pakai ini. Kita tancepin dia. Nah, ternyata setelah dilihat, ini nggak lurus, ya. Jadi, ini kira-kira sudutnya akan seperti ini. Menyamping ke sana. Oke, jadi kita sudah lihat ya, sudutnya ke sini. Kalau tembelan cacing, biasanya dia hajar aja, tegak lurus ke bawah. Tapi dengan tembelan ini, kita bisa cek ini kemana, ya. Dan memang sebaiknya pakai tembelan ini, baik mobil besar maupun mobil kecil. Nah, ini kita lihat. Di sini udah tembus, nah, mungkin bisa di syuting ke dalam. Ini udah tembus ininya, ya. Oke, nggak apa. Percaya aja sama saya, udah tembus ini. Sekarang kita buka. Kita akan bersihkan Oke. dulu. Ini pakai matanya seperti ini ya untuk bersihin. Jadi bukan bur, ya. Kita akan bersihkan seperti ini. Gampang ternyata masuknya. Udah? Beberapa kali? Nah, ini diperlukan untuk memastikan dalamnya bersih. Ya, dan memang kita akan potong ini kawat-kawat di dalamnya ya dengan ini. Oke. Sudah? Ini kan? Udah. Oh, ini sampai keluar nih. Bisa dilihat ada serpihan kawatnya ini ya. Oke, dianggap sudah bersih ini berarti di dalam. Kemudian kita, Pak. Minta pegangnya itu, Pak. Ya. Bulu, ini kan diginiin toh. Buletin gini aja, Pak. Oke, sekarang kita ukur ya. Tembelannya kan akan seperti ini. Jadi seperti yang dilihat. Nah, sini minta tolong cahayanya. Nah. Ini lubangnya. Ini lubangnya. Kita akan ukur seperti ini, lalu kita kasih tanda ya. Nah, kira-kira segini nih. Ini yang perlu dibersihkan. Nah, pakai itu toh. Ya, segini kira-kira ya, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bersihkan dulu dalamnya. Pakai alat ini. Oke, Pak. Ya. Ini khusus ini. Anda biasanya dengerin di dokter gigi toh. Sekarang kita megang yang lebih besar. Nah. Kok ramur bener? Angin, Pak. Nah, ini kan udah cukup bersih nih. Ya, udah kena semua ini. Oke, langkah berikutnya. Oke, jadi yang dibersihkan tadi kita semprot sama cairan ini. Pembersih rubber cleaner, ya. Kita akan semprot. Oke, ini kita semprot di sini. Nah, setelah semprot, kita bersihkan pakai ini. Nah, tuh, jadi dipastikan dia kering dan bersih. Wah, aku rada bakat jadi tembel ban loh. Oke, setelah dibersihkan, kita akan kasih lem dulu ini. Ya, ini lemnya nih. Oke. Nah, yang penting rata. Nggak perlu banyak-banyak koyok lem kanji. Nah, pakai ini aja cukup rata. Nah, itu asal
kita lihat permukaannya bersih, dah. Oke. Oke. Masuk. Oke, kita akan masukkan ini ke dalam gini, ya toh. Lalu kita tekan dan ini nanti akan kita tarik dari luar. Ya. Oke. Komentar di pinggirannya ya. Coba. Jadi semuanya itu dibuka, takutnya nek ngelim. Keluarnya udah masuk tadi, kita langsung tarik aja. Ya toh, pastikan sampai lemnya ini keluar. Ini bagian lemnya juga ya. Oke, nah sekarang kita lihat dari dalam. Oke, ini, nah kita tekan, tapi nggak cukup pakai ini, maka kita pakai alat satu lagi. Yang itu, Pak. Ini kita pastikan ini nempel semua ya. Ini plastiknya dilepas nggak, Pak? Iya. Sekelet tuh. Setelah plastiknya dibuka, kita main lagi. Pastikan udah nempel semua. Oke. Oke. Setelah itu kita lapis lagi dengan ini security coat. Jadi lapisannya supaya sela-selanya itu dipastikan tertutup dan rapat. Kalau enggak nanti air bisa masuk sehingga akan meremen ya. Jadi gelembung-gelembung udara di dalam situ. Oke. Lampu. Nah, ini kita kuaskan di pinggirnya sini. Oke. Ya, gini ya. Lalu kita tunggu kering. Satu jam ya. A few moments later. Setelah satu jam kering di dalam, maka yang di luar ini kita potong. Ya. Dan karena ini tempel beneran, ini nanti bakal dipasang di base beneran, maka kita akan pastikan dia kering dulu baru kita potong nanti, ya. Oke, itu caranya nempel ban pakai komponen yang tag ya. Jadi ya ini untuk pengetahuan aja. Sekalian saya juga mesti bisa pegang dan nanti ini teman-teman juga lihat nanti kita akan lanjut. Jadi kita udah nggak perlu tembel lagi keluar karena kita sudah punya alatnya dari tag. Oke? Sip. Oke? Ya. Oke, nah setelah tembel bannya selesai, ini sekarang saya ditemani sama Pak Budi dari Michelin. Ya, kita akan membahas produk baru dari Michelin ya. Jadi ya. Kita selama ini pakai yang ini ya Pak, bannya ya. Lalu yang terbaru ini Michelin produknya yang ini ya. Ini tipenya yang ini apa Pak? Kalau yang ini X Multi Z 2. Nah biasa kalau Michelin mengeluarkan generasi terbaru, dia pasti ada duanya. Jadi X Multi Z 2. Oke. Ini X Multi Z biasa tanpa dua. Oh ini yang ini? X Multi Z 2. Oh, oke. Bedanya apa Pak? Bedanya benar-benar ini berubah total. Jadi dari ya. Tapak bisa kita lihat langsung penampakannya. Nah ini gini ya. X Multi Z 2 ini lebih lebar dari yang sebelumnya. Satu, yang kedua ini ada teknologi baru di tengahnya, di tengah-tengah ini belum kelihatan seperti yang lama. Ada alurnya. Ini adalah teknologi kalau nanti pada suatu saat ban itu 50%, dia akan membuka dan membuat alur seperti ini. Oh, jadi okay. Akan membuat safety. Nah, kenapa waktu baru itu ditutup seperti ini? Itu tapaknya itu dibuat lebih banyak, supaya banyak sehingga daya topangnya masing-masing ini, masing-masing alur ini menjadi ringan.
sehingga ban itu semakin awet lebih panjang. Ya. Jadi dari trial di Thailand itu 20% lebih panjang daripada ban ini dengan kondisi semuanya sama, bis sama, torsi sama, sopir sama, kemudian tripnya sama, itu ban X Multi Z2 11R ini 20% lebih panjang dari ban ini, Pak Tony. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Terus produknya satu, Pak. Apa lagi? Ada Infini Coil yang melingkar terus, jadi kawat yang melingkar. Selain ada stabilizernya, sehingga ban ini menjadi lebih stabil, mengurangi gelombang yang mungkin sering terjadi ya, yang mungkin sering terjadi. Jadi mengurangi gelombang, dia lebih stabil. Satu, yang kedua, bila pada saat run flat atau tiba-tiba kempes mendadak, itu separasi di tapak ini juga kita minimalisir gitu, dan mengurangi panas ban karena ada Infini Coil tadi. Oke, nah, gitu Pak. Oke, nah gitu ceritanya. Nanti kita coba aja, saya juga akan ngetes ban yang tipe baru ini di unit-unit kami. Seperti yang Anda tahu, kita sekarang semua ban menggunakan Michelin untuk safety dan untuk kenyamanan penumpang kami. Oke, demikian. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama Pak Budi. Ya, sampai ketemu di video berikutnya.